Kita masuk di dalam tajuk ni iaitu orang perempuan dengan orang perempuan ni apabila dia bersaing, kadang-kadang tekah duduk sekali dia bukalah rambut dia, lengan dia, betih dia, sama-sama orang Tino pasal dia dah. Supaya kita orang Jantan lah. Kadang-kadang buka baju dah, mandi walaupun tak ada duduk mandi sekali, Jantan sama Jantan, orang Tino sama orang Tino tak mandi sekali. Tapi nak ayat katanya terbuka sikit sebanyak tu, Nabi pesan supaya orang ni kena patah lari mulut dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'da. Sedara sedari yang dikasihi sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi hari ini masih lagi kita berada di dalam ayat 31 di dalam surah An-Nur, yang Allah Ta'ala firman hubungi dengan orang-orang perempuan yang mesti jaga mata, jangan melihat perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, dan menjaga kemaluannya, jangan jatuh di dalam zina ataupun perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, dan dia tidak boleh menunjuk ataupun menzahirkan perhiasan tubuh badannya kepada orang luar. Nah, kecuali orang-orang tertentu yang dia boleh, yang tidak dianggap sebagai aurah. Nah, ini panjang dah sudah pun kita bicara sebelum pada ini. Ada beberapa hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan ayat ini. Nabi sebut, saya baca ni dalam kitab Al-Misbahul Munir fi tahdhibi tafsir Ibn Kathir, iaitunya rekasa daripada tafsir Ibn Kathir muka 939 dah. Nabi SAW bersabda, la tubashiril mar'atul mar'ata fatan'ataha li zawjiha ka'annahu yanzuru ilaiha. Belum pada nak terjemuh hadis ni, nak cerita iaitu hubungi dengan orang Tino duk saing sama-sama orang Tino. Memang menjadi benda biasa orang lelaki saing dengan orang lelaki, orang perempuan saing dengan orang perempuan. Kita masuk di dalam tajuk ni iaitu orang perempuan dengan orang perempuan ni apabila dia bersaing, kadang-kadang tekah duduk sekali dia bukalah rambut dia, lengan dia, betih dia, sama-sama orang Tino pasal dia dah. Supaya kita orang Jantan lah, kadang-kadang buka baju dah, mandi walaupun tak ada duduk mandi sekali, Jantan sama Jantan, orang Tino sama orang Tino tak mandi sekali. Tapi nak ayat katanya terbuka sikit sebanyak tu, Nabi pesan supaya orang ni kena patah lari mulut dia. Jangan duk kelik gi royak kepada tok lelaki tubuh badan saing dia. Hening haram sama sekali. Terutamanya Nabi pesan jangan sama sekali ataupun tidaklah orang perempuan bersama dengan orang-orang perempuan selepas pada tu dia pergi duk royak tubuh badan saing dia kepada tok lelaki dia. Mi'yah pergi duk royak hatimu kepada tok lelaki dia. Royak tubuh timuh tu, lagu tu, lagu ni, lagu tu, lagu ni. Nabi royak katanya ka'annahu yanzuru ilaiha. Bila bini klik gi royak kepada tok lelaki tubuh badan sai dia tu, seolah-olah katanya tok lelaki ni boleh tengok
dengan mata dia sendiri. Oh, bini aku kelik duk royak. Ha, tubuh badai sahih dia lagu tu, lagu ni putih, lagu tu nya selok kok tu, selok kok ni. Ah, hak ni ya. Tak molek benar ni. Kalau kita tak jaga mulut kita, ha, rahsia orang lain, kita klik duk royak kepada tok lelaki ataupun duk gi jaja rata gotu gani gotu gani. Tubuh badai manusia ni dia biasa satsuan. Ni kita kecek bukan lamuk dak ni. Nak ayat katanya tubuh badai manusia ni ia lebih kurang belaka, ada kurus, ada pertengahan, ada gemuk, ada putih, ada kelabu-kelabu, ada hitam. Ha tu. Ada belaka tubuh badai manusia. Jadi tak ada kira orang tino, orang jantan, apabila tubuh badai dia pasal mana lagu mana, jangan kita duk gi royak, duk gi bari kepada mana-mana orang yang tak sepatut kita royak. Duk gi royak buat apa? Ha, kalau kita buat soalan, duk gi royak buat apa tubuh badai orang? Walaupun tubuh badai dia comel sekalipun, ataupun lebih-lebih lagi tubuh badai dia ada keaibah, ada tamnik kok tu, tamnik kok ni, ada paruk kok, ada luka kok, ataupun butir gatal kok. Ha ni tak molek kita duk gi royak kat orang. Terutama sekali ni saya lerek panjang lagi, orang mandi mayat orang. Orang mandi mayat orang haram dia geduk gi royak tubuh badan orang mati kepada orang lain. Walaupun kepada orang dekat sekalipun tak boleh royak. Apatah lagi orang tino, ha kita klik kepada tajuk ni. Orang tino duk gi royak ha tubuh badai orang tino sore lagi kepada tok lelaki dia bila dia klik rumah ah royak babai-babai meyah tu lagu tu lagu ni lagu tu lagu ni. Lepas tu orang jantan pula duk dengar so ani tak molek sama sekali dah. Terutama kita nak royak tubuh badai sesama orang-orang Islam kita, bahkan dengan orang kafir sekalipun, orang kafir yang baik dengan kita sains sekali, kadang-kadang pergi masuk tempat samana, tempat percum sekali. Pasal dia dah. Kita duk gelomok dengan orang-orang apa, kadang-kadang orang Sia, kadang-kadang orang Cina dan sebagainya. Hijau sekali, puan ruangan. Maka jangan sama sekali kita duk pergi, kita sendiri ni orang-orang Islam ni, duk pergi buka tubuh badan kita sehingga dia boleh tengok satsuan rangkai kita, siapa kau boleh royak sosa tubuh kita ni lagu mana ha ni kena jaga aurah di antara kita dengan orang-orang lain. Walaupun pet dia kan di antara perempuan sama perempuan, lelaki sama lelaki. Habis situ. Satu lagi hadis juga ha ni jaga-jaga molek hak pasang adik ipar, kakak ipar. Ya galiknya orang-orang Melayu kita ni, ya pergi katanya, dah adik ipar. Tak apa eh. Kakak ipar. Ah, tak apa. Tak ada duk lepo ni. Ya kakak, kakak bini kita. Ataupun dia adik bini kita. Ataupun dia abai tok lelaki kita. Nah, tu dia songfai tu. Ya berasa katanya ipar-ipar ni, duk berasa tak apa. Hak sebenarnya kakak ipar, adik ipar tak ada kira tino jantan ni, ya sah nikah. Tapi dengan sebab tak boleh nikah lagi tu, kita duduk dengan bini kita ataupun kita masih lagi duduk dengan tok lelaki kita. Tapi kalaulah kita cerai dengan bini dengan tok lelaki, kakak ipar, adik ipar tu kita boleh ambil jadi bini ataupun jadi tok lelaki. Ini kita kena ingat molek, kita sah nikah dengan dia tu. Kita sah nikah, lepas tu aurah dia tu dia kena jaga. Aurah kita depan dia pun kena jaga. Ni kecek pet terongkam. Nabi kaya iyyakum wadkhul 'alan nisa. Qila ya Rasulullah afara'aital hamu? Qal al-hamu al-maut. Nabi kaya katanya beringat-beringatlah kamu duk masuk tubik, masuk tubik.
tepat orang Tino. Maknanya duk masuk dengan tak minta izin ataupun masuk dengan sesuka hati. Tak ada kira orang Tino tu ya tutup aurat ke tak tutup aurat, ataupun masuk jumpa dengan tak ada buat persediaan gapo-gapo. Sahabat tanya, Nabi, pas Nabi nampak lagu mana ha ipa-ipa ni? Ipa-ipa tu maknanya kakak ipa, adik ipa tu lah. Nabi katanya, ipa itu ialah mati. Kalau baca terjemuh terong-terong ni tak faham. Tapi kena hurai, orang dia pasang rapat sangat dengan kakak ipa, adik ipa, hak pasang pay terongkam tu lah. Kita jatuh dia tino, ataupun kita tino dia jatuh, rapat sangat, duk gelomo, adik ipa, kakak ipa, gendong mutus sekali, gi kedai sekali, gi situ, gi sini, ingat molek, membawa kepada, matilah hidup seseorang itu. Gana tu boleh jadi jatuh dalam zina. Zina dengan kakak ipar, dengan adik ipar. Ataupun duk pergi punuh dengan kakak ipar, adik ipar. Ni tak ada kira ni jatuh tino. Nabi rakyat katanya al-maut. Matilah. Bukan arti mati. Tak nyawa tak. Mati di sini artinya hidup akan punuh. Kalau sekiranya seseorang itu dia bini dah, dia belaki dah, tapi dia ada puapan lagi dengan adik ipar ataupun kakak ipar. Syaitan dia mari lock luang dalam otak kita, dalam hati kita. Kadang-kadang tak terasa katanya, ni adik, adik bini. Hak ni kakak bini. Ha tu dah tu, setengah-setengah orang dia duk dengan bini dia, tapi hati dia, perasaan dia kadang-kadang duk ingat ke adik ipar. Minta maaf dah, saya tak ada kecek lamuk dah ni. Setengah-setengah orang dia jimuk dengan bini dia, dia duk berasa katanya adik ipar dia duk sekali dengan dia. Eh, aku tengok adik ipar aku comel, tapi tak ada arah aku nak cerai bini, duk rasa tak tergamuk. Hati tu duk dengan adik ipar. Dia tengok semua, dia duduk selok betih dia, buka lengir dia, gatu dia, gani dia, dia duduk lagu tu, haning dah. Nabi rakyat katanya, al-maut. Mati. Nanti tengok. Lambat banget, orang dia pasang duduk gelomok. Dalam krop keluar dia kan, itulah duduk timur, orang-orang siya kadang-kadang, anak dia sendiri, duduk kongkun. Ha. Adik ipar, kakak ipar. Ya dah lah kau. Pas tambah-tambah lagi orang-orang kafe, ya pasang pakai seluar panok. Orang jatuh dengan orang tino ni, Masya Allah. Dia duduk sore sama sore, walaupun hitel gear pun, dia jadi comel. Dia nampak comel belakang. Dengan sebab apa tu? Sebab waktu tu, syaitan mari duduk gelok hati dia supaya jatuh di dalam zina dan perbuatan yang tak baik. Akhir sekali ni duduk di muka 940 hadis daripada Abi Musa radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ainin zaniyah wal mar'atu idza sta'tarat famarrat bil majlisi fahiya kadha wa kadha, yani zaniyah. Nabi katanya setiap mata adanya habuwe zina. Kalau terjemuh bahasa mudah-mudah, tiap-tiap mata zina belaka. Pas mata nak pergi zina lagi mana? Mata dia tak ada kemaluwe. Mata maksud di sini artinya tengok. Setiap mata berhita tengok belaka. Terutamanya pasal orang jatuh lah. Berhita tengok benar orang-orang tino hak pasal seksi. Nak hak pakai seluar dalam, baju dalam. Hak pasal buka kok tu, buka kok ni duk joget gi mari tong teng tong teng tong teng tong teng. Oh, hak tu ga.
Orang jatuh mana tak lepas mata dia. Jari sangat orang jatuh nak jaga mata dia daripada melihat perkara-perkara yang duduk lo ta lo cai dia. Terutamanya orang perempuan. Nah, Nabi ayat katanya setiap mata adanya habuwe zina. Lepas tu mana-mana orang perempuan apabila dia berminyak bahu. Iaitunya pakai minyak bahu hok sedap, hok bahu clean home. Apabila dia jalan gi situ gi sini, satu-satu tempat yang orang duduk beripung ataupun orang ada. Nabi katanya orang tino tu adalah sekie. Nabi katanya orang tino tu supaya orang zina dah. Ani nak ayat katanya lari orang tino jangan duk pakai minyak bahu. Lepas tu kan kalau kita tengok dalam sangkum kita zaman-zaman sekarang ni, Masya Allah. Tak ada kira anak muda, tak ada kira bini orang. Lagu tu lah belakang. Ada sebahagiannya. Kadang-kadang selisih mutu ni dah wuf. Bahu sedar maksum ni. La ilaha illallah. Oh, timuh ni. Bahu sedar. Dia tak ngaji hadis ni. Padahal hak sebenarnya dia boleh beli minyak bahu pakai, tapi pakai di rumah. Pas tengah-tengah orang katanya pakai di rumah buat apa? Kita nak beli, nak pakai luar. Nak pakai luar rumah, maknanya nak sembuh bau, nak jalan orang bahu sedap. Tapi duduk depan tok lelaki, hapok perang. Masih. Kadang-kadang tidur tak mandi. Bini. Ini bukan. Nak ayat katanya bukan semua orang. Setengah-setengah orang yang tak faham. Sebab tu kita beringat-beringatlah. Nah, mata kita yang pertama sekali ambil daripada hadis ni, mata kita kena jaga daripada perkara haram. Yang keduanya minyak bahu. Bagi orang perempuan utama sekali ham detak. Duk maka pasang semua kok tu, comor kok ni. Nak we bahu sedap. Terutamanya apabila dia duduk gelomok sekali dengan orang lelaki, orang apa pakak. Puji belaka, eh maksum. Minyak bahu je harga apa awak nak beli supaya maksum ngetik ni. Bahu sedap. Maksum pun royak lalu. Oh, kak we pakak ni hok tu, hok ni, hok tu, hok ni. Lagu tulah belaka ni kak ada air dunia yang kita hidup. Segebok jahiliah duk ada belaka. Kalaulah zaman-zaman dulu orang katanya jahiliah belum pada Islam, tapi selepas daripada Islam zahir dah, maka kembali semula jahiliah, amalan-amalan yang tak molek, yang karuk-karuk, mari duduk di apa? Di orang-orang Islam kita belaka. Itulah ada hadis banyak lagi dah. Cuma saya pilih-pilih apa? Hak penting-pentingnya. Walaupun semua tu hadis penting belaka untuk jadikan sebagai tumpuk tambah di atas ayat yang sudah pun kita baca, maka insya-Allah selepas daripada ni, nah kalau ada lagi, maknanya ada sikit-sikit lagi dah hubungnya dengan ham nikah kahwin, orang-orang yang tidak ada belanja untuk nak menikah dan sebagainya, maka insya-Allah kita akan baca selepas daripada ni. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.